tengok you kat Instagram je. Ya ke lah, follow kat Twitter. Okey, sama dengan Rakim, orang kuat Astro yang mana telah membawa Fear Factor dalam versi Malaysia. So mungkin ramai kat luar sana dah terlupa ataupun mereka tak tahu tentang format Fear Factor ni. So apa sebenarnya Fear Factor? Okay, Fear Factor adalah sebuah format yang sebuah program, saya boleh katakan dalam pada genre aksi. Kerana ia akan menguji tahap fizikal ke semua selebriti yang akan join in. Dan ianya juga merupakan sebuah program yang apa ni, yang boleh dikatakan diikuti oleh ramai orang. Jadi jenama Fear Factor tu sebenarnya tidak asing di kepada kebanyakan penonton. So kita bawakan program ini dalam versi Malaysia dan versi selebriti untuk supaya semua peminat artis-artis ini dan juga peminat Fear Factor sendiri dapat melihat program ini di dalam satu environment yang berlainan. Okay, ini merupakan selebriti Fear Factor yang pertama sebenarnya di Asia. Untuk di Asia. Di Asia ini adalah yang pertama diterbitkan. Kita bukannya mengambil masa yang lama. Sebenarnya Fear Factor ini merupakan sebuah format rancangan yang hendak kita terbitkan. Tapi seperti sebelumnya, Astroria sebagai sebuah saluran hiburan, kita lebih lebih fokus kepada program entertainment seperti program reality nyanyian dan terbaru ni Masakan. Jadi kita mengambil masa secara berperingkat untuk memperkenalkan program baru untuk penonton. Jadi sebelum ni macam you dah tengok banyak program nyanyian, menari, memasak. So sekarang ni untuk pertama kali kita terbitkan program dalam bentuk aksi. Program ni saya harap dengan 30 orang selebriti yang memasuki program ini yang dapat mewarnai lagi lah program Celebrity Fear Factor ni. Cakap pasal pertandingan, pastinya ada hadiah. So apa hadiah utamanya? Okay, hadiah tu kita akan umumkan kat sidang kemudian. Okey. Sebab ada yang mengatakan ada juara akan dapat 200,000. Itu saja, itu hanya spekulasi lah. Dari segi pemilihan pula. Selebriti ni macam Elvira Loy, dia rendah. And then masing-masing ada kuatan dan kelemahan masing-masing lah. So dari sudut mana pemilihan dibuat? Okey, daripada segi pemilihan, kita sebenarnya bila kita memilih selebriti untuk masuk Fear Factor ni, banyak kriteria yang kita perlu lihat. Antaranya mereka perlu, yang pertama sekali kena fit lah. Kerana program ni memerlukan seseorang yang punya daya tenaga ketahanan yang kuat. Kerana dia punya challenge sebenarnya agak mencabar daripada apa yang kita telah lihat sebelum ni. Jadi pemilihan pertama sekali kena fit. Kerana yang kedua kita ada test fizikal juga untuk memastikan yang mereka benar-benar boleh bersaing untuk memasuki program ni. Tentang pemilihan, sama ada yang mempersoalkan kenapa Elvira sebab dia ni ke, sebab dia kecil ke genit. Sebenarnya benda tu tak, saya rasa tak menjadi isu. Kerana kalau kita lihat, kebanyakan orang mungkin berpendapat yang mereka yang bertubuh sasa saja yang boleh memenangi Fear Factor. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada sebelum-sebelum ni, macam rancangan MasterChef sendiri, Celebrity and all that, peserta yang kita sangka akan menjuarai pun tak menjuarai program tu. Jadi sebenarnya orang, sesiapa saja boleh shine sebenarnya. Sebab ini juga sebenarnya ada test fizikal dengan mental. So kalau you mungkin kuat fizikal tapi mentally you're not strong, you pun tak boleh masuk sampai ke peringkat akhir lah saya rasa. Jadi pemilihan tu kita lakukan based on beberapa kriteria dan piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak Endemol juga. Okey Rakim, selain saluran 104 Astroria, mungkin ada saluran lain untuk disiarkan Mustika HD? Okey, ianya akan bersiaran di saluran Mustika HD dan juga di Astro On The Go. Okey, mungkin dah ada jadual tayangan sekali seminggu. Tayangan akan pada awal Disember, tapi kita akan umumkan exactly when tu masa sidang media yang akan datang.